Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dengan Cetas Corner. Cetas Corner. Keliru, Bu. Cetas Vlog. Ya, kebanyakan channel ya. Jadi kita Cetas Vlog kali ini kita dalam rangka road trip Wonogiri ke Wonogiri masih di sekitar wilayah Wonogiri, Solo, Jogja dan sampai ke Blora. Oke, kita nikmati perjalanan ini bersama Cetas Vlog. Lanjut. Nah, tuh suara dulunya kelihatan aja. Teman-teman, sedulur dan kerabat semua, road trip Wonogiri ke Wonogirimu saat ini kita mulai dari start Jombor Lor, Yogyakarta, tepatnya di penghabisan ring road utara yang ke arah Magelang itu. Kita start dari sini, kita akan menuju ke arah jalan raya Magelang Jogja yang kita mulai dari ring road utara ini menuju ke arah kampus Multimedia Training Center, surat sekolah tinggi multimedia milik Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kita akan menyisir di jalan belakang kampus atau di tengah-tengah kampus MMTC yang merupakan tempat pendidikan multimedia milik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oke, kita mulai perjalanan ini. Oh ya teman-teman, sedulur dan kerabat semua, sebagai informasi ini jalan Kudu Patran, daerah Sinduadi dan termasuk Kabupaten Sleman. Masih dalam wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah sampai di pintu masuk ke Sekolah Tinggi Multimedia atau sekarang dikenal dengan MMTC, Keminfo. Kita lihat bahwa ini sebelah kiri ini adalah bangunan lama dari MMTC dan sebelah kanannya adalah kalau kita masuk itu kampus tempat training center MMTC. Kita terus menuju ke arah selatan. Memang jalan ini begitu agak sempit ya. Ini sebelah kiri ini sebenarnya mall besarnya ini Jogja City Mall itu tepatnya kita ada di belakangnya dan di sebelah kanan dari jalan kita itu banyak sekali tempat-tempat nongkrong para mahasiswa, baik itu kafe, tempat kedai kopi, tempat steak dan juga warmindo dan sebagainya. Yang jelas ini tempat jajanan bagi para mahasiswa sekolah tinggi multimedia dan di ini sepanjang jalan ini banyak sekali tempat-tempat bernuansa kafe, bernuansa resto, tapi resto yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk mengerjakan tugas bagi para mahasiswa baik dari MMTC, UTY dan sebagainya. Mereka sekarang banyak yang menggunakan dan booking tempat ini. Kita terus menelusuri jalan ini dan kita lihat bahwasanya memang daerah sini daerah tempat sentralnya kafe-kafe kecil atau sederhana untuk mahasiswa bernuansa edukatif. Oke, kita lanjutkan terus perjalanan ini. Oh,
teman-teman, sedulur dan kerabat semua, kita belok kiri ini. Sebelah kiri ini adalah kita kenal dengan Selokan Mataram, salah satu selokan yang berada di jantung Yogyakarta. Ini selokan Mataram yang akan terus menuju ke arah timur, nanti akan sepanjang ini sampai ke tengah kota sana. Ini namanya jalur Selokan Mataram. Kita akan susuri ini hingga nanti akan tembus di jalan raya Magelang Jogja atau Jogja Magelang. Ya, ini jalan raya yang merupakan jalur dari Jogja menuju Magelang atau sebaliknya. Kita terus menuju ke arah timur ini. Suasana mendung di atas itu sudah mulai kelabu karena sepertinya udah akan mulai musim hujan ini. Di beberapa tempat di daerah Wedi Klaten itu sudah mulai gerimis tadi ketika kita lewat, dan juga beberapa tempat sudah mulai gerimis. Mungkin ini pertanda bahwa musim hujan ini sudah mulai dekat, dan Jogja sekarang sudah mulai kelabu daerahnya, atas mendung kelabu sudah mulai nampak. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengarungi kehidupan ini. Oke. Kita belok kiri sini teman-teman. Kita akan menelusuri jalan raya Jogja Magelang atau sebaliknya Magelang Jogja. Dan nanti kita akan coba sebentar berhenti di rumah makan Padang yang tepatnya berada di samping kantor Propos ya, polisi militer yang ada sebelah kanan ini. Kita akan coba makan siang ini teman-teman sebelum untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, road trip berikutnya. Kita masuk ke parkiran di depan kantor Provos ini dulu untuk sejenak makan siang. Kita nikmati teman-teman hidup ini dengan rasa syukur dan tentunya meningkatkan atau memperbanyak ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahi kita kehidupan di alam raya ini. Oke. Yeah.
teman-teman sedulur dan kerabat semua, kita sekarang berada di depan Sekolah Tinggi Multimedia atau MMTC, Multimedia Training Center, sekolah tinggi atau perguruan tinggi milik pemerintah Kominfo di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini adalah sebuah perguruan tinggi yang fokus di bidang multimedia. Ada beberapa prodi, program studi, dan beberapa jurusan tentunya yang menunjang untuk ke pelaksanaan atau suksesnya program dari Kominfo. Dan ini adalah satu tempat untuk mencetak beberapa tenaga-tenaga ahli bidang multimedia. Saudara-saudara, teman-teman, kerabat semua, kita sudah tahu bahwa instansi pemerintah itu banyak sekali yang mempunyai perguruan tinggi, misalnya kayak di STAN, ada juga Sekolah Tinggi Pertanian, Pertanahan, ada juga STPMD dalam negeri, pemerintah dalam negeri, dan ada beberapa sekolah tinggi, misalnya juga Sekolah Tinggi Penerbangan dan sebagainya. Itu banyak sekali yang merupakan suatu perguruan tinggi di bawah instansi pemerintah. Dan ini sangat rekomendasi sekali untuk anak-anak, saudara-saudara, dan mungkin cucu-cucu kita nanti kelak bisa menimba ilmu untuk menuju tempat yang dituju pekerjaan nanti. Dan ini akan terfokus dan sudah tersalurkan tentunya. Teman-teman, kita kembali ke arah belakang kampus MMTC. Kita akan coba nongkrong di tempat yang mungkin biasa untuk nongkrong para mahasiswa, yakni di Es Kopi Jawa. Teman-teman, sedulur dan kerabat kita semua, kita kembali melewati jalan ini yang masih sangat khas banget, karena memang ini walaupun di tengah kota Jogja, juga termasuk juga pinggiran. Di sini sebelah kanan itu ada juga perumahan-perumahan dan juga ada beberapa tempat-tempat orang jualan serta juga pemukiman-pemukiman warga. Kita akan menuju ke tempat Es Kopi Jawa sambil menikmati lagu-lagu khas dari Cita Proklo. Teman-teman sedulur dan kerabat semua, ini jalan Kutu Patran di belakang Jogja City Mall dan juga jalur MMTC, perguruan tinggi milik Kominfo. Ini adalah tempat untuk nongkrong dan mengerjakan tugas. Kafe didesain sedemikian buka untuk bisa mengerjakan tugas secara kelompok maupun sendiri. Ini daerah Sindwadi, Sleman, teman-teman, dan kita tetap telusuri jalan ini. Oke. Dan teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat tujuan, di Es Kopi Jawa, tempat anak-anak mahasiswa untuk nongkrong
sambil mengerjakan tugas. Tempat ini sangat luas dan sangat nyaman untuk mengerjakan tugas kelompok dan sebagainya, berdiskusi dan tentunya bersama-sama dengan tim dan grupnya untuk menyelesaikan tugas. Perjalanan road trip Wonogiriku Wonogirimu dari Cetak Vlog, kita sampai di sini dulu, dan nanti kita akan tentunya masih mengajak teman-teman untuk road trip berikutnya masih bersama kita Cetak Vlog dalam road trip Wonogiriku Wonogirimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Turi putih ditandur neng kebon aku. Ana clereng tipe nyemplung boira. Tandur neng kebon aku ana clereng tipe nyemplung boira kembangi apa boira kembangi apa boira kembangi apa wetan kali pulang kali wetan kali pulang kali tengah tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesok yo ngaji ayo manut para kiai wetan kali ulon kali wetan kali kulang kali tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesok yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai ayo manut para kiai wetan kali ulang kali wetan kali kulang kali tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesok yo ngaji ayo manut para kiai wetan kali ulon kali wetan kali kulang kali tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesok yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut.